Bek Timnas Indonesia yang sedang berkarir di Thailand, Yanto Basna, baru-baru ini membuat kabar yang cukup membanggakan. Dirinya dikabarkan terpilih menjadi pemain Thai League All-Star. Thai League All-Star sendiri merupakan kumpulan beberapa pemain asing yang bermain untuk klub Thailand dan akan berlaga dengan timnas Thailand. Dalam laga tersebut, dijadwalkan akan digelar di Stadion Raja Mangala, Bangkok. Pemanggilan Yanto Basna dilakukan Federasi Sepak Bola Thailand bukan tanpa alasan. Yanto Basna merupakan pemain kunci di lini belakang PT Prachuap FC yang tampil gemilang di Thai League musim ini. Coba ini dilakukan untuk mengisi kekosongan jadwal FIFA Matchday buat timnas Thailand. Seperti yang diketahui, pasukan Akira Nishino itu kesulitan mendatangkan lawan untuk pergi ke luar negeri karena pandemi COVID-19 yang belum berakhir. Nantinya, Yanto Basna dan para pemain lainnya akan dikumpulkan dan berlatih selama 2 hari menjelang menghadapi timnas Thailand. Yanto Basna sejauh ini sudah tampil sebanyak 10 kali untuk PT Prachuap FC. Pemain berusia 25 tahun itu berhasil memberikan sekali kemenangan, 3 kali imbang, dan 6 kekalahan untuk klub berjulukan The Killer Wasp itu. Our video. See you. Bye-bye.